kayak tanpa menjajah. Sepertinya di game Diktator Nopis ini kayak challenge tersendiri ya buat kalian ya. Tapi sekarang saya akan kasih tahu tutorial untuk kalian bisa kaya tanpa menjajah negara orang lain di game Diktator Nopis. Langsung aja. Yang pertama kalian buka dulu gamenya seperti ini. Seperti biasa kita start new dulu biar terbukti ya. Dan ini 100% worth it buat kalian ya. Kalau kalian ngikutin video ini ya guys ya. Oke, di sini kita pilih negara dulu. Di sini saya pilih negara seperti biasa, negara Turki. Oke, kita klik start. Kita pilih warna dulu, warna merah seperti Ottoman Empire. Yes, ini nggak cheat, ini rekomend tuh record. Ketemu ini cheat, komentar aja di bawah. Oke, welcome to the game. Setelah masuk di game seperti ini, langkah pertama ada pesawat kita ganti dulu. Nice. Oke, langkah pertama itu kita update dulu untuk manufakturnya di negara tersebut. Manufaktur tuh yang ini cuy. Nah, update jenisnya seperti ini. Nah, ini terserah, yang penting ini kan upgrade ya untuk infrastrukturnya biar koinnya nambah lebih cepet ya. Oke. Ini gak penting pesan ini. Nah, setelah itu langkah kedua itu kalian jelajahi negara tetangga kalian ya, sampai kalian mengumpulkan koin yang ini tuh sebesar 1500 ya guys ya, sambil menjelajahi negara tetangga. Kita akan percepat videonya. Di sini koin kita sudah terkumpul 1500 guys ya. Langsung aja yang pertama kalian siapkan kapal kalian ya. Untuk cek kapalnya kan, kalian klik tanda ini. Setelah itu kalian klik find location. Munten mama. Ini dia kapal kalian. Langsung aja di sini kita mulai berdagang guys ya. Langsung aja kita masuk ke gambar ini guys. Kita mulai berdagang seperti ini. Kita klik oke. Nah, di sini karena semua harganya itu serba 100, itu kita kalau mau beli sama jual itu percuma, enggak ada untungnya. Jadi yang kita incar itu adalah yang serba 80 ya guys ya, 80 atau 90 poin. Kita cari lagi, jangan nyerah ya guys ya. Kita cari lagi. Gak ketemu. Oke, kita ketemu. Di sini kalian bisa lihat harga mulnya tuh 80 ya guys ya. Langsung aja klik aja nih buy max possible ya. Kita klik aja. Setelah kalian beli kan saya paksa sampai kargonya full 200 ya. Nah, setelah kalian beli seperti ini, di sini karena kita membeli wool, sekarang langsung aja kita menuju ke Jerman ya guys ya. Jerman ini nih, kita masuk ke Jerman. Langsung aja di sini kalian jual saja ya. Woolnya tadi harga 80, sekarang jadi 100. Kita sell out dan kita mendapatkan keuntungan sebesar 540. Kita klik oke. Setelah itu kita klik beli lagi. Apa kita mendapat diskon? Dan di sini kita mendapatkan diskon berupa ginger. Nah ya, ginger sendiri tuh itu kalian bisa jual di Italia ya guys ya. Ini kalian langsung aja klik buy max possible. Kalian langsung aja jual di Italia ya, di Italia. Ini aja nih. Nice. Nah, di sini kita dapat diskon lagi. Seperti biasa kita sell. Setelah itu kita klik yang ini sell all ya. Kita mendapatkan keuntungan 300 rupiah. Dan klik buy. Dan kita beli untuk yang cycle-nya ya. Ingat yang 80-90 koin ya untuk kita beli. Jangan yang 100. Kalau kalian beli yang 100 itu gak ada untung, gak ada ruginya sama sekali. Gak ada untung, gak ada rugi. Mending kalian beli yang 90-80 koinan aja untuk cycle-nya sendiri. Okay. Itu di Korea Selatan. Nah, ini dia. Kita langsung aja kita sell dan kita buy. Di sini kita mendapatkan silver. Nah, untuk silver sendiri langsung aja kita klik buy max. Nah, untuk silver sendiri itu kalian bisa jual di Murika ya guys. Kalian masuk ke Murika sini ya. Sini langsung aja kita klik sell dan langsung aja kalian klik silver ini kalian jual. Sell out. Nice. Kita klik buy. Di sini kita mendapatkan harga yang sangat bersahabat yaitu horse. Horse ini kita beli buy max possible dan langsung aja jangan kalian paksa langsung kalian masuk. Oke. Untuk horse sendiri, horse itu kalian bisa jual di Italia ya guys ya. Kita klik sell lagi dan langsung aja kita klik sell out dan kita mendapatkan keuntungan sebesar 1240. Kita klik buy. Oke. Kita klik buy lagi dan kita klik timber. Timber kita beli. Memang possible. Ini pas banget, ini saya hoki banget ini bisa dapat barang diskon terus. Nah, untuk timber sendiri kalian bisa jual di New Zealand. Langsung aja kita masuk ke New Zealand. Meluncur. Seperti biasa kita langsung sell. Oke, kita dapat 1600 ya. Dan di sini berhubung item yang ditawarkan oleh New Zealand itu ada item garam atau liquor, jadi kita skip, kita langsung aja cari tempat lain ya guys ya. Dan di sini kita sudah berdagang lebih dari 8 kali ya, dan kita sudah mendapatkan 8000 koin. Wow, kita lanjutin aja sampai 100 koin. Di sini kita nggak dapat diskon ya, kita cari lagi. Jangan menyerah guys, kita cari lagi terus. Nah, di sini kita dapat weight. Nah, kita buy max possible. Untuk item weight sendiri itu kalian bisa jual di India, bukan di Spanyol ya, tapi India. Nice, kita klik sell. Langsung kita klik sell ya. Dan kita mendapatkan uang sebesar 2100. Dan langsung aja, karena di sini nggak ada item diskon, kita cari lagi guys. Jangan menyerah pokoknya ya.
Oke, di sini kita mendapatkan rice Bumi Maxible. Nah, untuk kuras sendiri itu kalian bisa jual di Spanyol, guys ya, di Spanyol. Bukan di Indonesia, karena Indonesia penghasil beras, ya. Bisa kita jual lagi dah. Langsung aja kita masuk dan klik sell dan kita jual. Kita mendapatkan 2.680. Oke, click buy. Nah, seperti biasa cycle seperti tadi ya, cycle di Corsel. Ada pesawat kita hancurkan, jangan kasih celah. Yes. Boy, Viro. Lagi seperti ini. Pokoknya kalian terus-terusan seperti ini, guys ya. Oke. Untuk karpet sendiri, kita buy max possible dulu. Oke. Untuk karpet sendiri, itu kalian bisa jual di Jepang, ya. Oke, langsung aja kita klik sell dan kita jual dan kita mendapatkan 3.780 koin. Nice. Di sini karena enggak ada diskon, kita cari lagi. Sebentar ada pesawat. Kita keliling aja, cuy. Urut-urut aja enggak masalah. Haram, kita skip. Di sini kita pakai cara halal ya, guys. Tenang aja. Semoga berkah. Bismillah. 80. Yes. Oke. Okay. Untuk cash now sendiri kita buy max dulu. Oke. Okay. Kalau sudah penuh seperti ini ya, ada uang sisa. Di sini unit ownernya sudah penuh seperti di kargo dan uang kita sisa banyak. Langsung aja kalian klik increase cargo by 100 nya kalian klik. Langsung aja kalian klik buy max possible untuk beri item yang untuk beli item yang 80 seperti ini. Nah, untuk cash now sendiri itu kalian jual di Korea Selatan ya guys ya. Langsung aja kalian klik sell out dan kita mendapatkan 4320 koin. Anggap aja seperti itu. Kita cek lagi, di sini tidak ada item lagi yang diskon, kita cek lagi. Pokoknya kalian lakukan gini aja terus sampai habis ya guys ya. Oke, cash out lagi, kita beli lagi. Kita jual lagi di Korea Selatan. Nah, di sini karena ada item haram kita skip lagi. Kita ke Jepang. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Pesawat tembak. Piuf. Yes, ini dia. Kita mendapatkan paper. Langsung aja kita klik buy max possible. Nah, kalau sudah penuh seperti ini kargo, kargonya sudah penuh. Ini ya, kargonya sudah penuh dan uang kita sisa, kita beli lagi increase cargo B100. Lalu kita klik buy max possible. Lalu kita klik buy max possible. Ini ya. Nah, seperti ini. Oke, nambah kan? Gak salah itu, kalian nggak usah paksa, langsung aja kalian jual aja, oke? Okay? Nah, untuk paper sendiri, itu kalian bisa jual di Afrika Selatan, oke? Okay? Langsung kita klik sell. Yes, kita dapat 6.000 lebih. Dan di sini karena ada item diskon, kita cari lagi. Untuk gun sendiri, itu kita beli dulu ya, kita beli dulu. Oke, okay, sudah kita beli. Oke, okay, untuk gun sendiri, itu kalian bisa jual di Brazil ya guys ya. Kita bisa jual di Brazil. Oke, kita menuju ke Brazil. Langsung aja kita klik jual dan kita mendapatkan 8.000 koin. Wow, bayangkan. Kita bermain enggak sampai berapa menit kita dapat 8.000 koin. Wow. Amazing, bro. Harga kita 150.000. Enggak peduli aku 150.000, harus bisa. Oke, mumpung kita di sini dapat item parfum, langsung aja kita buy max possible. Kita increase cargo lagi. Kita beli lagi seperti ini. Nah, oke. Di sini kalau kalian ingin menjual parfum, itu parfum biasanya itu dijual di Jerman. Dengan saya kita menuju ke Jerman. Nah, kita sell dan kita langsung aja kita jual dan kita mendapatkan 4.250. Yes, mantap banget. Oke, di sini gak ada lagi, kita cari lagi. Yes, ada. Di sini ada T ya guys ya. Kita langsung aja buy max possible. Nah, untuk T sendiri itu kita jualnya bukan di Inggris karena di sini Inggris gak ada tempat kargo ya. Jadi kita jualnya di India. Sell, langsung aja kita di sini. Nice, kita dapat 4.000 lebih. Nah, di sini karena nggak ada lagi, kita cari lagi cuy ya. Gitu aja terus sampai kayak. Nah, wool seperti biasa ya, kita beli seperti ini. Wool itu di Jerman. Nice, yes, dapat sini. Oke, okay, di sini ada coffee beans. Coffee beans sendiri kita beli dulu ya, bebas possible. Untuk coffee beans sendiri itu kalian bisa jual di Australia. Oke, okay? Untuk yang coffee beans kalian bisa jual di Australia. Australia, tetangganya Indonesia cuy, ini dia nih. Masuk, langsung aja kita sell out dan yes, mantap. T kita jual lagi di India. Di sini kita jual dulu untuk T-nya. Oke, okay, untuk domba atau sheep itu kita beli dulu, bentar-bentar kita beli dulu cuy ya. Untuk domba atau sheep seperti ini, itu kalian jualnya tuh bukan di Eropa, melainkan di negeri Konoha, di Indonesia. Oke, okay, untuk sheep tuh kita jual di Indonesia ya guys ya. Nah, kita jual lagi. Yes, mantap. T lagi. Kita terus aja. Kita terus aja, cuy. Sampai penuh ya. Kita terus sampai 150.000. Gak peduli aku. Oke. Okay. Di sini ada jewelry ya. Kita beli lagi seperti ini. Upgrade gini aja. Nice. Di sini aja jewelry atau yang bisa dibilang perhiasan.
untuk perhiasan sendiri itu kalian bisa jual di Afrika Selatan ya guys ya. Kalau kabar saya ini kita bisa lihat. Bismillah. Sel, tuh betul kan kita jual 8880. Mantap, dapat 8000 lebih. Nice. Ini sudah sampai 88000 guys ya. Dan ini waktu aku bermain itu serius. Kita bermain enggak sampai setengah jam kita udah dapatkan 89000. Hebat gak tuh? Enggak sampai setengah jam kita udah dapat 89000 koin ya guys ya. Dan ini 100% no cheat ya guys ya, tanpa cheat sekalipun. Hanya bermodalkan seperti ini guys ya. Dan itu tapi tergantung keahlian kalian juga sih ya. Kalau kargonya udah penuh seperti ini, itu kalian enggak usah increase lagi cuy. Ini maksnya sampai 1000. Jadi enggak usah kalian increase, biarkan uang itu menjadi cadangan buat kalian untuk kedepannya ya guys ya. Mau menjajah negara lain juga enggak masalah, tapi di sini target saya adalah kaya tanpa menjajah. Oke, di sini kita dapat satu, kita beli lagi. Nah, untuk statue sendiri, satu status atau patung ini, itu kalian bisa jual di Jerman ya guys ya. Oke, kita jual dan mendapatkan 20.000. Wow. Yes. Oke cuy, 150.000 kita akan datangkan. Yes. Terus. Nah, oke, alhamdulillah dapat lagi opium, jangan. Opium haram, ini kayak narkoba ya, kita enggak usah. Serba halal pokoknya kita ya. Oke, kita beli yang sal. Untuk sal sendiri atau garam yang ini kalian bisa jual di Brazil. Kita jual dulu. Nice, dapat 10.000 cuy. Dan ship seperti biasa tadi ya di Indonesia. Dan sekarang uang kita sisa 37.000. Wow. Oke, di sini saya dapat hal baru. Kita langsung buy max possible. Oke, untuk menjual item gunpowder itu kalian bisa jual di Argentina. Lagi gunpowder yang ini itu kalian bisa jual di Argentina. Kita jual, yes, dapat 20.000. Wow. Lagi cuy. Dan di sini kita sudah mencapai 50.000. Dan dalam waktu 26 menit kita sudah berhasil mendapatkan 158.000 tanpa menjajah negara orang lain. Gak percaya tak kasih tahu. Bisa lihat di sini saya tidak menjajah satu negara pun ya guys ya, kecuali negara sendiri ya oleh pemerintahan. Oh my god. Di sini bisa lihat di sini tidak ada titik merah sedikit pun guys ya. Bisa kalian lihat dari peta ini, kecuali kalau base ya nih, tidak ada titik merah sama sekali guys ya. Jadi ini triknya berhasil, dan kita sudah berhasil mencapai titik kaya kita, yaitu 150.000 ke atas. Dan trik ini 100% manjur buat kalian ya guys ya, modal hoki. Dan jangan lupa baca bismillah dulu sebelum memulai trik ini. Oke, jika kalian merasa kalau video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya, biar teman-teman kalian tahu caranya. Wah, tanpa kaya tanpa menjajah di game Diktator Nepis. Wah, tren baru nih. Langsung aja share aja guys. Ini kita tanpa menjajah negara, kita bisa kaya guys ya. Jadi di sini gantinya bukan Diktator Nepis tapi Diktator with Peace. Nice. Seperti itu guys ya. Emang video ini sudah rame atau emang algoritma YouTube yang lagi bagus untuk di video ini. Saya akan lanjutkan untuk trik dan tips lagi untuk game Diktator Peace yang selanjutnya guys ya. Dan yang pasti ini gak kalah bagus dari yang selanjutnya ya guys ya. Terima kasih telah menonton teman-teman. Jaga kesehatan selalu. Free Palestine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.